Oke, di lab kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghubungkan mikmon ke mikroti kita sehingga kita dapat membuat voucher WiFi. Nah, langkah pertama seperti biasa kita harus membuat hotspotnya dulu di mikroti. Untuk cara membuat hotspot di sini kita lewat ya. Di video sebelumnya atau di video saya, kalian bisa lihat saja di channel saya. Di situ ada bagaimana caranya pembuatan hotspot. Nah, di sini kita sudah membuat hotspotnya. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini di listnya ada IP addressnya untuk WLAN 1 dan Ether 2. Nah, dua-duanya ini sudah saya buat hotspot semuanya. Jadi Ether 2 sudah saya buat hotspot dan WLAN ya, ini juga sudah saya buat hotspot. Jadi dua-duanya sudah saya buat hotspot. Jadi nanti yang akan kita konekkan ya, aktifkan nanti di mikmonnya seperti itu. Kalau misalkan kita sudah membuat hotspot di mikrotiknya, berarti kita tinggal setting di mikmonnya. Nah, jadi langkah pertama kita harus setting dulu di mikrotiknya itu pembuatan hotspotnya, baru nanti di mikmonnya itu kita pembuatan posternya. Nah, di sini ada bagusnet ya. Bagusnet itu yang di WLAN 1. Oke, kalau udah kita buka aplikasi mikmonnya. Aplikasi mikmonnya nanti bisa di download saja. Nanti saya sertakan linknya di bawah ya. Nah, ini tampilan pertama mikmonnya seperti ini. Setelah itu kalau misalkan pertama biasanya kalian harus change port dulu, setelah itu stop server. Nah, ini kita masuk di IP address internet yang kita masuk nih di PC kita. Ini kita menggunakan Ether 2. Jadi menggunakan kabel ya. Itu 30 di sini bisa dilihat. Nah, 30 ini ke Ether 2. Bebas kalau misalkan kalian mau pakai ke hotspotnya berarti ke WLAN 1. Nanti ininya 20. Ini akan secara otomatis. Kalau misalkan sudah, kita tinggal open saja. Nanti kita akan dibawa ke login mikmon ya. Nah, biasanya kalau misalkan login pertama mikmon itu mikmon dan sandinya itu 1234 itu. Nah, ini saya sudah dirubah, jadi ini sudah ganti enggak mikmon 1234 lagi. Kalau sudah tinggal masuk saja. Nah, ini tampilan pertama. Biasanya masih kosong ya kalau misalkan awal-awal masih kosong. Nah, ini sudah saya buat dua, ini WiFi di rumah saya. Nah, di sini kita akan buat lagi baru. Nah, kalau misalkan kalian mau rubah sandinya atau username tadi pas login di mikmon ya, nah, di sebelah sini username-nya apa dan passwordnya apa kalian bisa save. Nah, itu nanti loginnya di mikmon itu akan berubah. Nah, kalau udah masuk di sini kita sebelum pembuatan vouchernya kita harus hubungkan dulu mikmonnya itu dengan mikrotiknya. Nah, di sini di sebelah kiri atas itu ada adrouter, berarti kita harus pilih dulu adrouter. Setelah di adrouter akan ada tampilan seperti ini. Nah, pertama kita isikan session name, ini bebas ya. Contoh misalkan kita buatnya bagus net, nah, itu bagus net. Ini terserah kita. Terus hotspot name-nya, nah ini buat nanti hotspot name-nya ya, nama hotspot di voucher kita. Kita samain saja bagus net gitu ya, bagus net. DNS name. Nah, DNS name-nya ini kita misalkan mau masuk ke apa? Ke browsernya itu
kita samakan saja ke mikrotiknya. Kita bisa masuk ke mikrotiknya. Kita lihat ke IP hotspot ya, IP hotspot. Nah, di sini kita lihat di server profil ya. Server profil kita bisa lihat di sini ada DNS name. Nah, kita samakan saja menggunakan www.bagus.net. Ya, itu aja kita samakan saja. Nah, sini kita ketikkan www.bagus.net. Nah, ini nanti akan masuk ke user loginnya ya. RP-nya kalau misalkan kalian mau kasih harga bisa kalian tuliskan di sini. Ini nggak usah lagi ya, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya di sini ada IP mikrotik nih. IP mikrotik, di sini kita harus lihat dulu IP address satunya ya. Nah, kita lihat di mikrotik, kita pilih IP, setelah itu address. Melihat di address satu di sini, sudah dilihat di sini kelihatan ya 192.168.1.5. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan ke micmount-nya, ke aplikasinya. Oke, kita bisa ketikkan saja 192.168.1.5. Nah, untuk username-nya, ini username mikrotiknya sama, kita harus buat juga di sini ke user manager system user manager. Nah, di sini kita tambahkan dulu, tambahkan contoh name-nya di sini saya pakai Bagus. Grupnya itu kita pilih yang full, passwordnya bebas ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, di sini saya pakainya 1 sampai 8. Oke, kalau udah kita masukkan user yang tadi kita buat Bagus 1 2 3 4 5 6 7 8. Udah seperti ini, kita lihat dulu ya takut salah. Oke, kita save. Setelah di save kita coba ping. Nah, sudah terlihat di sini pingnya oke, berarti mikrotik kita sudah terhubung, apa micmount kita sudah terhubung dengan mikrotiknya. Kalau misalkan sudah, kita tinggal connect saja. Nah, ini tampilan pertama atau dashboard micmount ya. Kita belum ini baru mengkonekkan dari micmountnya ke mikrotik, kita belum membuat vouchernya. Nah, langkah pertama kita untuk pembuatan voucher, perhatikan di sebelah kiri ini ada hotspot, kita buka hotspotnya. Nah, sebelum kita buat user, nah, kita harus membuat profilnya dulu atau wadahnya dulu. Nah, di sini ada user profile, kita pilih. Nah, di sini kita lihat dulu ya profil ini untuk melihat profil yang kita buat. Nah, di sini belum ada. Nah, all default ini bawaan dari mikrotiknya ya. Di sini kita belum buat. Cara membuatnya itu kita masuk lagi, kita ke user profile, kita pilih yang add profile. Nanti kita di sini akan buat yang harian sama yang bulanan ya. Contoh, contoh misalkan di sini name-nya itu kita buat paket harian. Nah, ini kita membuat untuk paket harian ya. Address file-nya, nah, address file-nya kalau misalkan kita untuk semua hotspot ya, misalkan kan di sini kita membuat ada dua hotspot ya, itu untuk hotspot satu ke WLAN dan hotspot 2 nya itu ke header. Nah, itu kita pilihnya non saja, tapi kalau misalkan hanya khususkan untuk header 1, kita pilih yang polnya berapa, DHCP polnya berapa. Kita bisa lihat di sini IP hotspot. Nah, hotspot 1 itu berarti untuk WLAN, yaitu kita hotspot 1 DHCP polnya itu ada di nah ini ya, DHCP pol 0 DHCP pol 3 nya kita non saja, berarti kalau non kita untuk semua set usernya
maksudnya ini set usernya tuh untuk berapa? Kalau misalkan untuk dua, berarti nanti satu kodenya itu untuk dua user atau tiga user, satu vouchernya ya, empat user. Kalau misalkan kalian pilihnya dua, berarti satu vouchernya itu nanti untuk dua user, itu dua HP atau dua laptop. Kalau satu berarti hanya untuk satu, misalkan satu kode, satu user, satu voucher itu untuk satu HP. Nah, di sini juga kita bisa tentukan limitnya. Misalkan si user ini kita pakainya, misalkan limitnya 1 MB per 2 MB, berarti kecepatannya nanti untuk uploadnya 1 MB dan downloadnya itu 2 MB. Tapi kalau misalkan kalian mau diandi, ini nggak usah diisi gitu ya. Contoh yang harian saya isi deh 1 sama 2 MB, bebas ini terserah kalian. Ini kita pakai yang remote saja untuk upgrade mode-nya. Validasi nih. Validasinya sudah bisa dilihat di sini ya. Nah, di sebelah kanan ada format validation. 30D itu untuk hari ya, berarti 30 day, berarti 30 hari. H itu untuk jam dan M itu untuk menit. Kalau misalkan untuk apa kita mau pakainya 1 hari atau 12 jam. Kalau satu hari berarti kalian ketikkan 1D gitu aja. 1D itu untuk satu hari. Kalau misalkan kalian mau membuat 12 jam atau 13 jam, 14 jam, 5 jam. Contoh misalkan 7H, berarti 7H itu berarti satu voucher ini untuk 7 jam gitu. Kita pakai yang 7 jam aja ya, 7 jam. Price-nya itu berapa untuk harganya? Kita pakai 3000 contoh ya. Nah, look user ini mengunci atau enggak kita enable ya. Jadi user ini kalau misalkan nih vouchernya nanti yang paket harian ini kodenya itu untuk satu HP saja, itu untuk look user. Jadi voucher itu enggak bisa dimasukkan ketika di close nih di HP 1 itu enggak bakal nih bisa dimasukkan lagi ke HP yang lainnya, itu khusus untuk HP yang sudah masuk ke voucher tersebut. Tapi kalau misalkan ini disable berarti bebas. Jadi satu kode ini, misalkan satu kode nanti voucher itu bisa beberapa HP. Namun untuk yang loginnya hanya untuk satu user, tapi misalkan nih udah masuk ke HP 1 nanti di login, di logout ya. Itu bisa masuk lagi ke HP yang lain kalau misalkan ininya di disable. Ini non saja, kalau udah kita save saja. Sharing freeze RP ini untuk harganya ya, berarti harganya berapa? Bisa kita pakai 3000 lagi deh. Gitu bebas. Save. Nah, kita bisa lihat di profileize. Nah, sini kita sudah buat yang paket harian. Nah, kita coba buat lagi yang paket bulanan. Kalau mau paket bulanan, kita buat lagi ya di add profile. Berarti ini name-nya kita buat paket bulanan. Sama ininya kita pilih non saja karena untuk semua. Set-nya 1. Nah, ininya untuk rate-nya kita kosongkan saja. Kenapa? Kalau bulanan kan itu anti ya, kita pakainya unlimited. Ini pakai yang remote. Validationnya kalau bulanan berarti itu pakainya 30 hari. Ini kan satu hari, berarti 30D. Nah, itu ya. Berarti itu 30 hari. Kalau udah, price-nya terserah kalian mau masukin atau tidak. Disable-nya apa? Look-nya ini kita pakai enable atau disable. Nah, kalau udah kita save. Nah, ini kita baru membuat wadahnya ya, wadahnya saja, belum membuat vouchernya. Nanti wadahnya ini kita sudah buat paket harian dan juga paket
bulanan. Yang di paket harian ini kita rate atau kita limit kecepatannya hanya 1 MB itu untuk uploadnya dan 2 MBPS itu untuk downloadnya. Ini kecepatannya ya, kecepatan rate nya ini terserah kalian mau diisi berapa, dan harganya juga bebas, kalian bisa menentukan nanti. Nah, kalau misalkan wadahnya sudah kita buat atau profilnya sudah kita buat, kita tinggal buat usernya. Nah, kalau tadi di user profil kita pilih ke user, sebelah kiri ada user. Nah, user list ini untuk melihat ya, user list ini untuk melihat voucher kita yang kita buat. Nah, ini masih belum ada yang kita buat. Nah, untuk membuatnya ada dua pilihan, ada add user dan juga generate. Nah, kalau add user, kalau add user ini untuk satu-satu ya, hanya untuk membuat satu voucher. Contoh misalkan khusus untuk perorangan, untuk kita sendiri deh, untuk tuan rumahnya ini bisa buat di sini dia user aja. Tapi kalau misalkan kita mau buat voucher yang banyak, kita pilihnya generate. Nah, add user kita pilih yang generate. Nah, ini kita mau buat voucher yang banyak, jadi kita pilih yang generate. Nah, di sini bisa kita lihat di QT. Ya, di QT ini jadi berapa yang akan kita buat vouchernya. Contoh misalkan kita buat pos paket harian ya. Paket harian di sini kita akan buat 20. 10 aja deh. Kita akan buat 10 voucher. Ini bebas ya, mau kalian mau buat 100 atau mau buat 200, mau buat 300 juga terserah kalian. Ini saya hanya contoh di sini membuat QT-nya 10. Nah, Serval Al, ini hotspotnya ya. Kita mau ke hotspot kemana? Kalau misalkan dua-duanya kita hotspot, misalkan di WLAN di MikroTik kita mau kita hotspot, terus di header 1 mau kita hotspot, header 2 mau kita hotspot, header 3 kita hotspot, header 4 kita hotspot. Nah, ininya kita pilih Al. Tapi kalau misalkan kita pilih satu, berarti yang kita buat ini hanya khusus nanti ya, si voucher. Vouchernya itu hanya untuk di hotspot satu aja. Berarti yang di WLAN tadi. Kalau Al berarti untuk semuanya. Kalau ininya Al, tadi di profilnya harus non ya. Nah, user mode, user modenya itu terserah kita mau pakai username dan password. Berarti nanti username sama passwordnya itu berbeda. Tapi kalau misalkan username sama dengan password, berarti itu sama. User sama password itu sama. Kalau usernya bagus, berarti passwordnya juga bagus. Kalau usernya 123, berarti passwordnya juga 123. Tapi kalau username dan password, berarti username-nya bagus, passwordnya juga berbeda ya. Tapi biasanya saya pilih username sama password, itu lebih enak, lebih simpel. Ada name likes, ini panjang buat passwordnya itu berapa, buat vouchernya. Gak usah banyak-banyak deh, kalau banyak-banyak terlalu ribet ya. Kalian pilih 5 atau 6 aja itu udah cukup. Traffic-nya gak usah kita isi, karena ini sudah diisi tadi di profil, di profil ya, user profil. Nah, karakternya ini terserah kita mau pakai yang mana karakter nanti untuk vouchernya. Mau angka saja bisa, mau apa, huruf, huruf kecil dan angka, ada huruf besar dan angka, huruf kecil, huruf besar, itu perpaduan, itu bebas, terserah, terserah kalian pilih yang mana, itu ya bebas, random. Nah, di sini ada profil. Nah, ini jangan sampai salah nih. Nah, yang kita buat ini profilnya kemana? Yang tadi ya, ini nih yang kita buat di user profil ini. Nah, ada paket harian dan juga paket bulanan. Nah, ini kita tinggal tentukan saja. Nah, QT 10 ini untuk mana yang kita buat? Contohnya paket harian deh. Nah, sudah bisa dilihat ya, paket harian ini tadi validasinya 7 jam, price-nya harganya 3.000. Nah, itu untuk lock user, berarti usernya dikunci. Jadi satu kode itu untuk satu HP. Nah, ada juga data data limit ya. Nah, kalau tadi kalau tadi di user profil itu kecepatannya yang dibuat ya, itu satu kecepatannya 1 MB untuk upload dan 2 MB untuk apa, untuk download. Nah, di sini data limitnya berarti kuotanya berapa. Nah, harian kan kita nggak usah, kalau misalkan mau unlimited ini nggak usah diisi. Tapi kalau misalkan kita mau isi misalkan 7 jam itu kita maunya 2 giga berarti
yang 7 hari atau 7 jam ini itu di kuotanya, di kuota datanya itu hanya kita kasih 2 GB. Jadi setelah kalau kita download aja nanti si user itu ya habis 2 GB, yaitu sudah selesai otomatis keluar sebelum 7 jam juga sudah selesai. Kalau misalkan sudah kita generate, kalau udah di generate udah satu kali saja, kita bisa lihat di user list. Nah, ini paket harian yang kita buat ya. Di sini ada nih. Kita membuat lagi misalkan contoh yang bulanannya bagaimana? Sama saja ya. Kita tinggal pilih generate tadi. Apa di generate-nya nah QT-nya berapa yang akan kita buat? Contoh misalkan di sini 20 deh untuk ini. Usernya al, username sama dengan password, lagnya 5 atau 6 ya terserah kita. Prefix-nya ini random, profilnya ya. Nah, profilnya ini kita pilih yang paket bulanan. Nah, ini kita kosongkan aja. Kalau bulanan enggak mesti kita paket ya, atau apa kita data kita kasihnya only aja. Kalau udah generate. Kalau udah di generate, kita bisa cek juga di user list. Ini user list. Nah, sudah terlihat di sini ada paket harian dan juga paket bulanan. Kalau untuk printnya bagaimana? Nah, kita kalau untuk ngeprint jangan langsung ke default ya, kita harus pilih dulu profilnya. Profil mana nih yang mau kita print atau kita soal aja semua berarti ya. Kalau soal berarti semua. Setelah itu kita mana yang membuat? Enaknya sih kita satu saja. Contoh misalnya paket harian dulu yang akan kita print. Setelah itu komennya itu kita pilih yang paket harian. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal pilih ke default print. Nah, kita akan dibawa. Oke. Ini bisa langsung kita print otomatis ya, kita cetak. Tapi kalau misalkan kalian mau di save dulu atau mau di printnya di luar, kalau ini kan kita langsung print di komputer kita, ya kan? Tapi kalau misalkan kita mau save dulu nih ininya, nanti printnya di luar, itu kita tinggal klik pilih batal. Nah, tampilan seperti ini. Kita klik save apa save aja. Itu kalian bisa ketikkan Ctrl S di keyboard kalian ya. Kalian ketikkan Ctrl S. Itu untuk save. Nah, seperti ini. Nanti penyimpanannya mau kalian simpan di mana? Contoh misalkan saya pilih disimpannya di D saja, di luar ya. Voucherbagus.net pakai harian save seperti itu. Nah, itu sudah ke-save ya. Kita bisa lihat di tadi di D ada. Nah, ini voucher bagus net paket harian. Kalau misalkan ini kalian tinggal copy saja ke flashdisk, kalian print di luar, atau misalkan langsung nanti di printnya tinggal kalian klik. Nah, itu akan otomatis dibawa ke vouchernya, tinggal kalian print atau cetak ya, seperti itu. Ini sudah jadi bagus.net. Kode vouchernya BGD 96 7 jam 2 GB RP 3000. Nah, kalau yang bulanannya, kalau yang mau bulanan sama kita pilih yang paket bulanan. Setelah itu komennya kita pilih yang bulanan, setelah itu kita default print. Nah, ini tinggal print saja. Nah, ini yang bulanannya bagus net. Nah, kalau yang bulanan tadi kita buatnya 6 ya, kodenya YCP 672. Nah, kalau ini kan 5 nih. IM IJM 54. Cuma 5 ya. Fungsinya kalau banyak-banyak nanti pusing ya. Jadi enggak mesti banyak-banyak ya, 5 6 udah cukup. Nah, ini udah kelihatan 30D, berarti ini untuk 30 hari dia enggak ada kuota. Enggak ada kuota, enggak ada apa? Enggak ada harga ya, enggak ada harga. Kalau yang harian kan ada nih, ada 7 hari 2 GB katanya. Itu ditampilkan di sini. Harganya juga ada di sini 3.000. Harganya bebas kalian tentukan tersendiri. Next, di lab selanjutnya kita akan coba bahas ini kita sudah membuat vouchernya. Biasanya
voucher kita ya, kalau misalkan kita main games ada yang download itu masih lag-lag. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana caranya sih agar internet kita walaupun ada yang download, ada yang main game, itu tidak mempengaruhi, jadi mempunyai traffic masing-masing, punya jalur masing-masing biar tidak nge-lag ya. Biasanya kendala dari yang penjualan voucher WiFi itu nge-lag di games. Nah, nanti akan bagaimana caranya agar tidak nge-lag, nanti kita next video kita akan ke QQ Tray sama Mengel ya, kita pembuatannya. Oke.